Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama SK Channel di sini. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu cara memasang turbo bass pada power ampli rumahan seperti ini agar suaranya bersih dan tidak dengung ya. Ini untuk penambah bass dan treble. Cocok sekali untuk audio rumahan seperti ini. Cara pemasangannya adalah dari output turbo bass ini menuju input tone control ya. Ini menuju input tone control ini. Dan untuk inputnya ini langsung menuju soket ini. Langsung saja kita ke pemasangannya ya, tonton sampai habis supaya tidak gagal paham nantinya. Ini untuk input dari tone control, saya pasang ke output pada turbo bassnya ini. Pada output saya mengambil yang sebelah L ya. Dan usahakan kalau untuk audio input memakai kabel skerem seperti ini agar tidak dengung nantinya. Seperti ini. Dan untuk suplainya nanti saya kasih IC regulator supaya tidak dengung ya, yang ukurannya 7812, tidak kelihatan ya. Ya, agar suaranya bersih dan tidak dengung nanti. Selanjutnya pemasangan pada inputnya ini yang dari soket belakang. Dari soket ini menuju input turbo bass ya. Kita solder dari belakang saja. Seperti ini. Dan selanjutnya pemasangan pada IC regulator ini tadi ya. Yang kaki pertama kita tekuk saja seperti ini.
Dan yang kaki nomor 3 ini menuju bagian plus. Yang kaki nomor 3 ini ke plus dan untuk yang tengah ke ground ya. Seperti ini. Kita tancapkan seperti ini. Agar suaranya bersih dan tidak dengung nanti kalau dibuat musik. Seperti ini. Dan yang ujung kita tekuk tadi kita kasih kabel. Yang ujungnya ditekuk tadi kita kasih kabel yang merah ya, yang plus. Ini untuk plus yang kita tekuk tadi. Dan kaki nomor 2. Kaki nomor 2 adalah ground. Ini nomor 2 ini. Kita kasih kabel biru ini. Seperti ini. Dan untuk tegangannya saya mengambil dari ekstra trafo ini ya, 12 volt menggunakan Elco 1000 mikro 25 volt ya. Kita pasang yang merah ini tadi plus dan yang biru ini tadi min. Sudah saya pasang, tinggal mencoba ya. Mari kita coba. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Saya coba dulu.
mantap sekali ya. Ini untuk powernya menggunakan 60 watt GM ya, stereo, dan untuk trafonya menggunakan 3 ampere, supply 18 volt ya. Mantap sekali suaranya, bersih. Bersih ya, tidak dengung sama sekali. Dan sekian dulu video dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.